Menjadi berkah untuk keluarga Sutiah, pemirsa mendapatkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Rumah Sutiah kini menjadi lebih nyaman usai pembangunan dikerjakan. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Rumah Sutiah ditunjuk sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni. Hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi keluarga Sutiah. Sutiah, penerima bantuan tersebut, mengaku senang rumahnya telah rampung. Rumahnya yang dulu kurang layak untuk dihuni, kini menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Ya, alhamdulillah, ulang nggih matur nuwun sanget kali Bapak Abdi, kali Ibu. Sampun dados niki nggih kula nggih niku matur nuwun sanget. Sutiah berharap rumah yang telah dibangun dalam rangka program TMMD ke-111 Pati dapat dimanfaatkannya dengan baik dan ditinggali dengan nyaman. Tim Liputan, Bandung TV.